Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar. Jangan mas, jangan, nanti putus. Ya. Nih. Kenapa si Onigiri lagi emosi banget ya? Nah, ini betina-betinanya juga lagi pada emosi juga. Tuh, jangan mas, jangan ekornya. Ogura doang yang masih down. Tuh, pengen ngejar. Jangan-jangan nanti Mas Abi kena. Tuh. Ini pada berontak semua ya. Gimana ya? Kadang ngeliat si Orange itu. Tuh, Orange lagi nantang-nantangin. Tuh. Ya, ada si Maca juga lagi di luar. Ini dari tadi si Onigiri ini emosi banget. Oh, ini kalau mungkin kalau dilepas langsung nyerang nih si Onigiri itu. Wow. Oh, lihat tuh. Wow. Emosi banget ya. Ngapain Mas Abi? Kok dimasukin kandang? Hah? Ini juga, tapi kenapa yang betina ini ikut-ikutan emosi ya, kayak pengen nyerang tuh. Ya kan ya, jadi luka lagi kan, tuh jadi bonyok lagi. Ya, gua berdarah lagi deh mulutnya. Ya badan udah kering. Ya, ikut-ikutan ngejar si Orange. Oh, padahal Orange-nya mau Maca lagi makan. Ya. Tuh, dia lagi nyari makan. Tapi kalau lagi emosi gini, ya merahnya keluar ya si Orange ya. Cerah warnanya, ini bekas cakar-cakaran ya. Tuh, kalau kandang berdua tuh resikonya cakar-cakaran ya. Ini nggak bisa hilang ya teman-teman ya. Tuh. Tuh Maca mas. Jangan. Iya ya. Ini yang emosi banget nih tuh. Ini kalau dilepas pasti nyosor. Bibirnya menguning ya dia ya. Malah datang nantangin. Oh. Seru nih. Ini kalau dilepas pasti berantem nih. Cuman pasti yang kalah si Orange karena Orange badannya lebih kecil. Kalau si Orange sama Ogura masih apa? Masih wajar lah besarnya. Cuman masih tetap menang si Orange ya. Nah, kebetulan sekarang Ogura lagi down. Oh, dilepas, ngacir nih. Ini bengkak. Ini bengkak, noh. Udah mati nih, paling nanti putus. Udah dari sononya, pertama kali datang. Thank you.
Yo. Ya, malapuk betina yang tadi rekelan ya. Nah, ini bisa buat melatih otot-otot spike juga tuh. Wah, wow, mulai sahabat-sahabat krepek-krepeknya. Tuh. Ini nyerang juga nih. Orange-nya juga nyamperin ya. Wah. Nah, kemana tuh dia tuh? Naik lagi dia. Wah, oh, lihat tuh ekornya pakai. Wah. Buat ya sore-sore sparingin iguana buat ngelatih mental dan spike-nya. nafsu banget ya. Oke, okay. Nah, gini aja deh ya, jangan sampai berkelanjutan, karena nanti kalau berkelanjutan ngerinya si onigiri rubbing ya, nabrak-nabrak jeruji terus ekornya putus karena di dalam besi ya, nyabut-nyabut besi. Oke, okay. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca, mantap. Telur itu mas, jangan buang telur. Itu buang telur tuh. Wah. Wah. Itu gak jadi telurnya. Ya. Oke. Okay.